Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Qala rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Kembali lagi teman-teman di channel saya, yaitu channel Miswah Channel. Jangan lupa teman-teman klik subscribe, like, komen dan share ya teman-teman. Insyaallah berkah bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mengenai pernikahan ya teman-teman. Nah, di sini saya mengutip perkataan atau penjelasan Husbaha teman-teman ya. Insyaallah kita dapat ilmunya ya teman-teman. Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan Gus Baha, yaitu pernikahan yang sah bisa jadi haram meski sudah ijab kabul. Ini alasannya teman-teman, bisa jadi haram ya meskipun udah ijab kabul. Alasannya ini teman-teman ya. Jadi ulama ahli tafsir Indonesia Kyai Ahmad Bahauddin ya, atau disebut juga Gus Baha, mengungkap sebuah pernikahan bisa jadi haram teman-teman. Menurut Gus Baha, sebuah pernikahan yang sah bisa menjadi haram meskipun sudah ijab kabul. Apa teman-teman? Ini teman-teman ya, kita simak bersama. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Gus Baha dalam sebuah ceramah yang diunggahkan ke dalam YouTube Santri Muda Gus Baha pada Selasa 2021. Gus Baha menjelaskan, jika ditinjau secara fikih, sebuah pernikahan ketika sudah ijab kabul maka dikatakan sah ya teman-teman, udah pasti itu ya. Nah, hanya saja lanjut murid Mbah Maimun Zubair itu ya, ada hal yang tertinggal yang bisa menyebabkan pernikahan tersebut menjadi haram. Nah, dalam fikih ada ijab kabul, yaitu wali nikah. Teman-teman, bilang sah nikah kan anak saya dan kamu jawab saya terima nikahnya dengan mahar bla 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 sekian ya teman-teman. Secara fikih itu halal atau sah teman-teman. Begitu saja udah sah teman-teman. Karena sudah ada ijab kabul kata Gus Baha. Namun Gus Baha sampaikan selain ijab kabul ada hal yang jarang orang perhatikan, padahal itu sangat penting teman-teman. Sangat penting sekali ya. Tapi ada kemungkinan haram. Sebetulnya ada sisa fikih yang tidak didiskusikan teman-teman ya, yaitu salah sangka. Nah, Gus Baha lantas memberikan contoh sebuah pernikahan menjadi haram ya. Contohnya sebegini teman-teman. Bagaimana Gus Baha mengatakan pernikahan menjadi haram. Bagaimana? Salah satunya wali perempuan mengira jika pengantin laki-laki kaya, awalnya kau dikira kaya tapi ternyata bukan. Jadi berbohong. Jadi laki-laki ini sudah berbohong kepada calon mertuanya ya teman-teman. Nah, padahal dia tidak kaya sama sekali teman-teman, tapi dia bilangnya kaya. Pernikahan itu jadi haram teman-teman, karena sudah bohong ya. Perkaranya wali perempuan setuju itu karena tertipu. Nah, dalam itu sudah tertipu ya, wali dari seorang perempuan tersebut ya, tertipu. Dengan apa tertipunya? Dengan penampilannya. Itu teman-teman. Ketua Lajnah Mushaf Umar Universitas Islam Indonesia atau disebut UII di Yogyakarta itu pun menjelaskan jika keharamannya ter-
terletak pada menipu. Gitu. Ya contoh, saya ya menikahi perempuan, calon istri saya, tapi saya bilangnya orang kaya, tapi aslinya saya orang biasa, orang miskin. Karena sudah menipu. Itu teman-teman ya. Contoh mudahnya saja. Nah, Usbah kemudian menceritakan kejadian saat zaman Nabi. Bahwa ada sebuah pernikahan yang kemudian dibatalkan. Nah, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibatalkan pernikahan tersebut? Sebab Nabi pernah menikahkan orang dikira muda ya teman-teman. Jadi dikiranya muda teman-teman, ternyata orang tua. Lantas pernikahan mereka dibatalkan. Itu teman-teman. Makanya jika ingin menikah dan halal beneran, yakinkan calon istri Anda bahwa Anda orang paling prospek di dunia. Tambah Gusma dengan nada bercandanya ya. Bercanda Gusma. Selain Gusma juga pernah memberikan nasihat kepada pasangan yang telah menikah. Jadi ini udah menikah ya. Gusma mengutip pesan Nabi Muhammad SAW agar sebuah pasangan dalam rumah tangga tidak jangan membahas hal yang serius. Itu nasihat dari Gus Baha ya teman-teman. Membahas satu perkara atau satu masalah jangan dihadapi dengan keseriusan. Itu teman-teman penting. Salah satu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumus nikah itu harus mula'abah, yang artinya rileks membicarakan hal yang tidak serius. Sehingga pasangan suami istri dalam berumah tangga tidak perlu serius dan tak perlu saling memaksakan. Jangan saling memaksakan pokoknya teman-teman. Kita sederhanaan dengan canda tawa ya teman-teman, dengan senyuman di bagus banget. Lantas memberikan contoh agar pasangan suami istri tidak perlu membahas soal tempat tinggal dan pekerjaan pula. Jangan membahas itu. Nah, pokoknya yang ruwet-ruwet itu dihilangkan. Pokoknya beli bakso. Nah, kalau kuota habis ya itu saja. Gampangannya teman-teman ya. Mudahnya gitu ya dibilang. Kata Gus Baha. Nah, bahkan menurut Gus Baha, saking mula'abahnya Rasul dengan istri-istrinya, Nabi jika memanggil Aisyah itu dengan Umairah. Ya, Aisyah itu dengan panggilan Umairah, orang yang kemerah-merahan. Artinya itu teman-teman ya. Nah, jadi ciri utama pernikahan yang diridhoi Allah itu yang mula'abah. Beber ya, teman-teman. Juga menyampaikan yakni Kiai Maimun Zubair atau yang akrab disapa Mbah Maimun. Mbah Mun, kata Gus Baha, mewanti-wanti untuk tidak menikahi musyrikah atau muslimah, tidak boleh menikahi laki-laki musyrik. Tidak boleh menikahinya. Karena laki-laki tersebut sudah musyrik. Jangan dinikahi bagi perempuannya. Sebab kata Mbah Mun, nikah yang salah mengajak ke neraka. Ya benar itu, sangat mengajak ke neraka. Sudah jelas. Namun menikahi mukmin atau mukminah itu ada syurga. Nah, itu ya, ya yang paling kita kejar, yang paling kita pengen. Nah, makna surga itu apa? Ya rileks, enggak bahas warisan, enggak bahas dunia. Syukur-syukur tak punya hutang. Kata Gus Baha teman-teman. Ya. Sebab lanjut, Gus Baha dengan rumah tangga yang santai itu akan jauh dari perkaraan dan mendatangkan maghfirah atau itu teman-temannya. Kurang lebihnya penjelasan dari Gus Baha.
kabul tapi dihukumi haram. Teman-teman, mungkin penjelasan Subha mengenai itu benar ya teman-teman. Karena apa imbasnya kepada pihak perempuannya, karena laki-laki menipu dari pihak perempuan, si perempuan. Jadi teman-temannya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah, tidak lengkap, mohon dibenarkan ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum.